Oke, pada hari Minggu pagi ini, tanggal 4 Oktober, kami melakukan persiapan pengiriman massal untuk 5 lokasi sekaligus. Jadi ada lokasi di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan paling ujung sendiri ada di Banten. Jadi ada total 19 ekor kambing Etawa Super dan Grade A yang akan ikut dalam pengiriman pada pagi hari ini. Dan depan ini ada beberapa pesanan dari customer kami. Yang pertama di Tangerang Selatan, di Bogor, dan di Majalengka, Jawa Barat. Jadi ini pesanan untuk wilayah Jawa Barat sampai ke Banten. Dan depan ini, paling depan ini adalah kambing Etawa Senduro Betina dengan tinggi 84 cm grade super. Wah, jadi nampak ya profil badannya ini. Wah, ini istimewa ya, tebal. Nampak di sini badannya tebal sekali. Nah, ini terlihat badannya tebal dan panjang. Wah, profil kepalanya juga cembung. Telinganya lemes, melintir, ciri khas dari kambing Etawa Senduro. Postur badannya long body sasis ya, jadi panjang ini, dan juga jembraknya juga lembat, tebal. Jadi ini adalah profil dari kambing Etawa Senduro Betina Grade Super, pesanan customer kami di Tangerang Selatan. Demikian juga ini untuk customer kami di Tangerang Selatan dengan tinggi 89 cm, hampir 90, Grade Super. Wah, ini kambingnya ini. Nah, ini terlihat ya, profil badannya ya, panjang ini kambingnya ini, postur badannya memanjang. Oh, ini kepalanya kelihatan, juga cembung, telinganya juga melintir, ciri khas dari kambing Etawa Senduro, dan jembraknya juga tebal ya. Dan untuk pejantannya, untuk customer kami di Tangerang Selatan adalah seekor kambing Etawa Senduro jantan gundul, grade super, dengan tinggi 74 cm. Telinganya ini, wah, ini melintir panjang ya. Dan profil kepalanya tanpa tanduk, cembung, dan kelambernya ini sudah lebat. Dan nampak juga postur badannya tebal dan memanjang ya. Nah, ini jembraknya juga lebat ini. Jadi itu untuk customer kami di Tangerang Selatan. Dan berikutnya adalah pesanan dari customer kami di Bogor, Jawa Barat. Jadi sebenarnya beliau memesan 10 ekor kambing Etawa, namun untuk yang pengiriman pertama ini kita kirimkan saja pesanan 4 ekor kambing Etawa dalam keadaan bunting. Jadi ini nanti akan ada pengiriman selanjutnya untuk memenuhi pesanan sejumlah 10 ekor. Dan depan ini adalah 4 ekor kambing Etawa bunting, jadi keadaannya bunting dengan tinggi 75 sampai 80 cm. Yang kali gesing ini grade A gunting. Jadi nampak di sini bentuk badannya sudah berisi semua dan profilnya bagus semua ya. Telinganya juga lempit dan postur badannya tebal. Nah, ini terlihat ya, jembraknya juga lebat ya. Wah, itu telinganya lempit, cembung. Nah, dan ini yang sedang beradu kepala. Yang ini Senduro. Senduro dengan tinggi 80 cm. Jadi ini yang paling tinggi sendiri. Ini keadaannya juga dengan keadaan bunting. Pesanan dari customer kami di Bogor, Jawa Barat, yang merupakan repeat order kali kedua. Jadi customer kami sudah mempercayakan sebanyak 2 kali kepada peternakan Etawa Jaya untuk memenuhi pesanan kambing Etawa.
Dan berikutnya adalah pesanan dari customer kami di Brebes dan Tangerang Selatan. Yang paling depan ini adalah seekor kambing Etawa Senduro jantan dengan tinggi 85 cm. Jadi ini merupakan repeat order kali kedua dari customer kami di Brebes, Jawa Tengah. Jadi nampak di sini ya, profilnya dari belakang ke depan, postur badannya tebel ya. Ini grade A ini, tingginya 85 cm, kepalanya juga cembung, nggak kelihatan ya. Nah ini kelihatan, telinganya juga melintir, panjang, wah ini postur badannya. Gembraknya juga komplit ya, lebat ya. Dan selanjutnya adalah 10 ekor kambing Etawa Senduro dan Kaligesing dan keadaan bunting dan darah. Dari customer kami, pesanan customer kami di Tangerang Selatan. Jadi ini Tangerangnya beda ya. Jadi ini merupakan repeat order kali ketiga dari customer kami di Tangerang Selatan. Yang telah memesan, telah mempercayakan pemesanan kambing Etawa ke peternakan Etawa Jaya sebanyak 3 kali. Jadi depan ini adalah kambing Etawa Senduro betina dengan keadaan bunting, dengan profil, dengan spesifikasi tinggi 70-75 cm. Nampak di sini postur badannya ya. Nampak sudah berisi ya, bunting ya. Wah ini panjang dan tebal, jembraknya lebat. Wah ini juga telinganya melintir, panjang. Demikian juga ini, kambing Etawa Senduro betina dengan keadaan bunting semuanya. Nampak ya cantik-cantik semuanya, badannya tebal-tebal dan panjang, pilihan ini. Ini grade A semua. Dan ini adalah kambing Etawa Kaligesing dengan tinggi 70-an ya, 70 cm lebih, darah. Wow, postur badannya ini nampak ya, tebel semuanya badannya. Kita lihat di sini. Wah, ini kan tebel. Telinganya lempit. Wah. Dan juga kepalanya cembung ya. Ciri khas dari kambing Etawa Kaligesing. Jadi ini merupakan repeat order kali kedua dari customer kami di Tangerang. Maaf, ketiga kali dari customer kami di Tangerang Selatan. Oke, proses loading telah selesai. Kami harapkan seluruh kambing ini sampai di tempat tujuan dan keadaan sehat dan selamat. Untuk informasi lebih detail, dapat menghubungi nomor kontak yang tertera di video ini, baik melalui telepon atau WhatsApp. Dan untuk keterangan harga, dapat beli di website kami, www.etawajaya.com/harga.
Oke, hati-hati.